revolusi lalu lintas menuju Indonesia Emas 2045. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-65 sebagai berikut. Pertama, bakti sosial pembagian sembako sejajaran Polda Papua sejumlah 3.000 paket kepada komunitas supir angkot, komunitas ojek pangkalan maupun ojek online, komunitas supir truk, komunitas TKBM dan komunitas korban laka lantas. Pembagian masker berlogo TNI Polri sejajaran Polda Papua secara serentak. Komisi Lalu Lintas